Oke, pertanyaan ketiga dari waktu yang ketiga. Hijrah, hijrah itu bekalnya empat. Satu, at-tahiyah, berani berkorban. Dalam hijrah pasti ada yang dikorbankan, kenyamanan. Ada yang dikorbankan, sesuatu yang selama ini kita nikmati. Teman yang selama ini mungkin dekat dengan kita. Macam-macam, korbankan. Berani berkorban. Seperti Abdurrahman bin Auf, berani dia tinggalkan semua yang di Mekah. Ketika kemudian sudah di Madinah, ditawarin kebun, ditawarin rumah, ditawarin istri, ditolak. Pokoknya saya mau memulai, karena saya rela berkorban. Dua, at-tawakkal, bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada makhluk. Berani untuk hanya bersandar kepada Allah. Tiga, at-ta'allum, berani untuk terus belajar, gak berhenti belajar. Yang namanya orang hijrah, dia merasa ketinggalan banyak dibanding orang-orang yang tidak dari awal. Seorang yang sudah belajar, belajar. Yang keempat, at-tawadhu, berani untuk rendah hati. Karena kadang-kadang orang yang hijrah terus merasa lebih baik daripada yang lain. Gue sudah hijrah, lo belum. Ish, jahiliyah. Nah, ini kan bahaya gitu. Ada orang hijrah itu tanpa sadar dia merasa menjadi lebih baik daripada yang lain. Demikian, wallahu a'lam.